Berikut hasil pertandingan Piala AFF U16 pertandingan ketiga Sabtu 29 Juni 2024 serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal semifinal. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Piala AFF U16 2024 pertandingan ketiga Sabtu 29 Juni 2024, Thailand menang 3-1 versus Malaysia dan Timor Leste kalah 0-12 versus Australia. Hasil Piala AFF U16 2024 pertandingan ketiga Jumat 28 Juni 2024, Vietnam menang 5-1 versus Myanmar dan Kamboja menang 6-0 versus Brunei Darussalam. Hasil Piala AFF U16 2024 pertandingan ketiga Kamis 27 Juni 2024, Indonesia menang 6-1 versus Laos dan Filipina kalah 0-4 versus Singapura. Klasemen akhir Piala AFF U16 2024 Grup A, Indonesia lolos ke semifinal di peringkat pertama dengan koleksi 9 poin, Laos di peringkat kedua dengan koleksi 6 poin, dan Singapura di peringkat ketiga dengan koleksi 3 poin. Klasemen akhir Grup B, Vietnam lolos ke semifinal di peringkat pertama dengan koleksi 7 poin, Kamboja di peringkat kedua dengan koleksi 7 poin, dan Myanmar di peringkat ketiga dengan koleksi 3 poin. Klasemen akhir Grup C, Australia lolos ke semifinal sebagai juara grup dengan koleksi 7 poin, dan Thailand lolos ke semifinal sebagai runner-up terbaik dengan koleksi 7 poin. Daftar runner-up terbaik Piala AFF U16 tahun 2024, Thailand di peringkat pertama dengan koleksi 7 poin, Kamboja di peringkat kedua dengan koleksi 7 poin, dan Laos di peringkat ketiga dengan koleksi 6 poin. Top skor sementara Piala AFF U16 tahun 2024, Nguyen Viet Long dan Jompon memimpin dengan koleksi 5 gol, diikuti Mirza Firjatullah dengan koleksi 4 gol. Bagan semifinal Piala AFF U16 tahun 2024, juara grup A Indonesia akan menghadapi juara grup C Australia. Sementara juara grup B Vietnam akan menghadapi runner-up grup C Thailand. Jadwal semifinal Piala AFF U16 tahun 2024, Senin 1 Juli 2024, Vietnam versus Thailand jam 15.00 live aplikasi video, dan Indonesia versus Australia jam 19.30 live aplikasi video dan Indosiar. Daftar pemain timnas Indonesia di Piala ASEAN U16 tahun 2024, posisi penjaga gawang Dafa Al-Ghazemi Asad Purwakarta, Muhammad Nur Iksan Asiana, dan Randy Razaku Nusantara United. Posisi pemain bertahan Iputu Panji Apriawan Bali United, Ida Bagus Bali United, Azizu Milanista Dewa United, Andi Faid Dewa United, Raihan Apriansa Dewa United, Fabio Aska Irawan Persija Jakarta, Dava Zaidan El Fikri Persis Solo, dan Matthew Baker Melbourne City. Posisi pemain tengah Al Ghazani Dwi FIFA Farmel, Tristan Raisa Dewa United, Nazril Alvaro Aspros Jawa Barat, Avandra Florasta Bayangkara, dan Lucas Lee De Anza Force. Posisi pemain depan Fadli Alberto Hengga Bayangkara, Daniel Alfredo Dewa United, Mirza Epa Dewa United, Yohanes Gandrung Aspros Jawa Barat, Josh Holong FIFA Farmel, Fendi Ahmad Persija Jakarta,
Muhammad Zahabi Golif Persija Jakarta, dan pelatih Nova Arianto. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Piala ASEAN U16 tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.